Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya. Di begitu menemukan anak kucing kecil liar kehilangan induknya, mengeong-ngeong saking ingin mempraktikkan nilai hadis itu, diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan. Diselimuti, lapar disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, "Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil."